Hai, sekarang mungkin teman-teman bertanya, bagaimana cara membuka akun ini di MetaTrader? Bagaimana cara mengkoneksikan akun trading di BinanceFX ke MetaTrader? Saya sudah membuat akun trading live dengan nomor akun di 923510. Setelah buat, periksa email teman-teman. Saya periksa email saya. Di sini saya mendapatkan detail akun yang jelas. Akun trading dengan login 92351, kata sandi yang bisa digunakan, jenis akun, server live, dan mata uang akun. Oke, saya akan mengkoneksikan ini dengan MetaTrader. Caranya adalah buka MetaTrader, klik file, lalu login to trade account. Login to trade account, teman-teman isikan data yang diberikan. Saya copy dulu datanya. Login member 92351 dengan kata sandi. Saya copy paste. Lalu server Zelle Capital Market SC Live. Lalu login. Perhatikan baik-baik connections di kanan bawah ini. Akun invalid, artinya ada kesalahan saat kita login. Kita coba ulang kembali. File, login to trade account. Nomor account login 92510. Dan kata sandi, copy yang benar ya. Jangan sampai ada spasi yang ter copy. Login. Periksa kembali kanan bawah. Kalau seperti ini, teman-teman artinya berhasil mengkoneksikan akun teman-teman. Klik Trades untuk melihat akun teman-teman apakah betul atau salah. Login. Ya, setelah nanti keluar trades nanti akan terlihat detail equity dan saldo teman-teman. Selama ini sudah terkoneksi, artinya akun teman-teman sekarang sudah terkoneksi. Terlihat balance equity 0 dan Zelle Capital Market Live untuk akun 92351. Dalam hal ini, teman-teman sudah bisa melakukan transaksi trading. Terima kasih sudah menonton video ini.